dipimpin langsung oleh Wakapolres Tolitoli Kompol Mohnur Asjik yang didampingi Kabak Ops, Kasatres Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Sabara, Kapolsek Baulan, dan KBO Satres Narkoba beserta personil gabungan Polres Tolitoli melakukan pemeriksaan terhadap penumpang kapal KM Bukit Siguntang dari Pelabuhan Nunukan yang menuju ke Tolitoli dengan jumlah penumpang sebanyak 220 orang yang turun ke Pelabuhan Dede Tolitoli. Pada saat melakukan pemeriksaan penumpang, ditemukan dalam sebuah tas punggung warna hitam yang mana di dalam tas tersebut ada tas selempang warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut, didapati sebuah paket yang dibalut dengan lakban warna coklat. Setelah dibuka paket tersebut, didapati 3 paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus balon warna hijau dengan berat bruto 146,02 gram. Kini kedua tersangka yang kedapatan membawa barang haram tersebut diamankan pihak kepolisian. Adapun kedua tersangka tersebut yaitu Iis Hildasari alias Hilda dan Asriana alias Ana. Menurut informasi yang didapat, kedua tersangka merupakan seorang kurir narkotika. Dari Tolitoli, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.